Kenapa ada tiga lubang di dinding rumah sakit? Apa yang terjadi di sini? Tiga lubang terletak di lantai 1, lantai 3, dan atap rumah sakit. Jadi, kalau ditanya apa fungsi tiga lubang tersebut, kalau kamu terjun di atas atap dan kamu tidak bisa menemukan senjata sebelum bertemu dengan musuh, maka kamu mungkin akan melompat dan melukai diri sendiri. Namun, dengan lubang tersebut, kamu kini bisa menjelajahi bagian dalam rumah sakit dengan cepat untuk menemukan senjata dan menentukan langkah pertama. Dan nasib buruk sekarang akan menjadi masa lalu. Karena lubang di lantai 3 terletak di titik strategis, ini tidak hanya akan mencegah orang lain camping di sana, kamu juga dapat menggunakannya untuk pindah ke platform di lantai 2 dengan cepat. Nyaman sekali, bukan? Untuk lubang di lantai 1, ini makin mantap. Kamu bukan hanya dapat memasuki rumah sakit dari samping, tapi ini juga sempurna untuk menyelinap ke musuh dan menyergap mereka. Dalam pertempuran yang sebenarnya, kamu juga dapat menggunakan tiga lubang ini untuk menyesuaikan posisimu dan mengembangkan taktik baru. Jadi tunggu apa lagi? Coba sekarang!